Pemirsa, tiga motor raib dibobol kawanan pencuri yang beraksi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur dalam beberapa hari terakhir. Aksi pelaku terbilang cukup nekat lantaran beraksi pada pagi hari di gang sempit. Dari rekaman kamera pengawas, dua pencuri berupaya menggasak dua unit motor milik warga yang terparkir di sebuah gang sempit di Jalan Bekasi Timur 5, Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi pelaku terbilang cukup lihai lantaran memerlukan waktu kurang dari 1 menit untuk membobol dua unit motor. Aksi pencurian motor ini bukan kali yang pertama. Sebelumnya pada Minggu pagi, satu unit motor yang terparkir di lokasi yang sama raib dibawa kabur pencuri. Total 3 unit motor hilang dalam waktu 2 hari terakhir. Pintu nih 5 titik sudah kita kunci semua setiap jam 12. Jadinya ini kebenaran kejadiannya baru pertama kali ya di pagi hari jam 6 lah. Warga pun berharap agar pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku curanmor yang sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.